Ya, saudara, sejumlah informasi penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah akan kami sampaikan dalam segmen liputan haji berikut ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Jamaah calon haji Indonesia dihimbau untuk menjaga kesehatan menjelang ibadah utama wukuf di Padang Arafah. Naib Amirul Hajj Dr. Agus Taufikur Rahman Anas menghimbau kepada jamaah calon haji untuk menjaga fisik menjelang wukuf di Padang Arafah. Tidak banyak melakukan kegiatan di luar hotel dan banyak beristirahat untuk mengumpulkan tenaga saat ibadah puncak. Agus Taufikur Rahman juga meminta jamaah untuk selalu memakai masker selain untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 juga mencegah iritasi dari saluran nafas. Ya, terima kasih. Jadi menjelang Arus Musnah ini kami himbau kepada seluruh jamaah untuk kembali mempersiapkan kesehatan terbaik. Jadi mengatur betul aktivitas fisiknya, bahwa kita akan berada di puncak kegiatan haji, yakni kegiatan Arafah Muzdalifah Mina. Oleh karena itu, selain dengan asupan makanan yang cukup, air yang cukup, kita juga mengharap para jamaah, karena ini di tanah suci dengan kelembapan yang kering, setiap keluar dari hotel selalu menggunakan masker. Agus Taufikur Rahman juga mengimbau kepada para jamaah untuk selalu minum air sebelum haus untuk mencegah dehidrasi pada saat cuaca panas ekstrim.